Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berkumpul dan bisa menonton video ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat kolom di Microsoft Word. Yang pertama, di lembaran kertas ini masih kosong, dan untuk membuat kolomnya itu kita pilih insert. Nah, terus kita pilih table. Seperti ini sudah jadi, sangat mudah sekali. Nah, untuk membagi kolom 4 ini, misalkan yang atas ini menjadi satu kotak. Nah, 4 kotak ini dijadiin satu. Caranya sangat mudah sekali. Kita blok di sini. Kemudian kita klik kanan. Nah, jika sudah ada muncul seperti ini, pilih dengan merger cell. Klik kiri, sudah, dia sudah menjadi satu kotak untuk bagian judul kolom. Sangat mudah sekali ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.